Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Fitria. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang mengatasi anak susah bangun tidur pagi. Perkenalkan nama saya Mujibur Rahman, saya dari PAUD semester 6 YIN Madura. Nama saya Mahfuda, di sini saya dari PAUD semester 6. Kenalkan nama saya Sulfitunis Karimah, saya di sini dari kelas PAUD semester 6. Saya Ulia Rahmania, saya dari PAUD semester 6. Baik, para orang tua di rumah, bagaimana, apakah anak-anak susah untuk dibangunkan atau sangat mudah untuk dibangunkan? Karena kebanyakan orang tua memiliki problem atau masalah yang sama, yaitu membangunkan yang sangat susah untuk bangun pagi, terutama ketika anak sedang mengalami pertumbuhan. Karena pada saat mengalami pertumbuhan, banyak atau butuh banyak sekali energi yang dikeluarkan. Penyebab anak susah bangun pagi. Satu, yaitu anak tidur terlalu malam karena asyik bermain. Yang kedua, yaitu anak kurang nyenyak tidur karena sakit, terganggu dan tidak nyaman. Yang ketiga, yaitu anak terlalu capek karena aktivitas padat. Tips atau cara untuk mengatasi anak yang susah bangun tidur. Pertama, yaitu mengatur waktu tidur dan waktu bangun pada anak usia dini setiap hari. Kedua, yaitu lebih awal matikan semua gadget termasuk HP. Dan mainan apapun yang dimainkan oleh anak usia dini itu dibereskan. Seperti televisi dimatikan. Nomor 3, yaitu atur supaya sebelum jam tidur ada waktu 30 menit untuk persiapan tidur, yaitu sikat gigi, buang air kecil, cuci tangan dan kaki, dan juga minum susu. Yang nomor 4, yaitu kondisikan lingkungan sekitar anak yang membuat badannya siap bangun pagi. Kan ketika lampu diredupkan seperti ini, kita nyalakan lampu yaitu seterang-terangnya seperti ini. Kita buka jendela. Buka pintu kamar. Seperti ini. Yang kelima yaitu dudukan anak, tangguk pundaknya, ajak anak baca doa bangun tidur. Dan doanya yaitu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan yang keenam yaitu ajak anak bernyanyi setiap bangun tidur. Dan nyanyinya yaitu seperti bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku.